Namun, public speaking juga ada kendalanya, Kak. Yes, betul. Apa? Grogi, gugup, takut, kemudian minder, dan sebagainya. Itu semua ada dalam pikiran kita. Hai semuanya, senang sekali ketemu lagi dengan aku, Beta Kesoro, di channel aku, Cerita Beta. Oke, cerita Beta kali ini kita akan berbicara tentang basic atau pengenalan dasar tentang public speaking. Apa itu public speaking dan kenapa kita penting sekali belajar public speaking? Yuk, kita kupas tuntas semuanya di sini. Baik, public speaking seperti yang orang-orang sudah ketahui adalah seni berkomunikasi. Betul, seni dalam hal berbicara. Berbicara tidak hanya asal berbicara. Ya, kita dilahirkan dengan kemampuan berbicara. Namun, sebagian dari kita mungkin akan lebih percaya diri jika menyampaikan hal-hal tertentu dengan cara berbicara. Namun ternyata, ada orang, sebagian orang yang memang kesulitan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia ingin sampaikan dengan sebuah kata. Mungkin dia lebih nyaman dengan menulis, atau mungkin dia lebih nyaman hanya dengan berdiam diri. Karena kesulitan untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dia. Nah, kenapa public speaking itu penting? Oke, public speaking tujuannya adalah untuk menginformasikan, untuk meyakinkan, menyampaikan opini kita. Dan public speaking bisa mengajak teman, audiens kita melakukan hal-hal yang kita inginkan dalam sebuah topik pembicaraan kita. Kemampuan public speaking untuk kita ibu rumah tangga tentu dibutuhkan ketika kita berkomunikasi dengan suami, dengan anak, dan lingkungan yang ada di sekitar kita, tetangga mungkin. Ketika kemampuan public speaking kita baik, terorganisir, kemudian kita mampu mengontrol emosi, maka informasi akan disampaikan dengan baik dan diterima pula dengan baik. Bayangkan seorang ibu rumah tangga tidak bisa bergaul dengan tetangga di sebelah rumah karena tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam diri dia. Ketika tetangga misalnya tiba-tiba ada suara gaduh, ada suara berisik, ada hal-hal yang mengganggu privasi kita, jika kita kesulitan berkomunikasi atau melakukan public speaking, kita akan langsung frontal marah. Kita akan frontal gedor-gedor. Kenapa ini berisik? Ada apa ini berisik? Namun, jika kita mampu dan memiliki ilmu public speaking, kita akan menganalisa dulu. Kita spy dulu, kita lihat dulu ada apa sebenarnya di sana. Kemudian, kapan waktu yang tepat saya menyampaikan jika saya keberatan kalau di rumah sebelah itu ada kegaduhan. Nah, penting sekali bukan? Apalagi kalau kita bicara dengan anak-anak kita. Anak-anak kita butuh komunikasi yang bagus, moms ya. Jadi mereka kadang kesulitan mencerna bahasa orang dewasa. Namun jika kita menguasai bahasa-bahasa mereka, maka informasi yang kita inginkan akan sampai kepada mereka. Menarik sekali bukan? Nah, namun kita bayangkan public speaking ini adalah berbicara di depan audiens. Audiens itu tidak berarti kita harus seminar. Ah, aku ibu rumah tangga kok, gak mungkin seminar. Ah, aku cuma di rumah aja kok, gak mungkin presentasi. Tapi ibu rumah tangga ada arisan PKK kan? Ada pengajian. Nah, saat pengajian biasanya juga ada openingnya dulu kan? Pembukaan acara. Arisan juga demikian. Kadang kita diminta untuk mengisi sebuah acara Dasawisma misalnya, praktek membuat roti. Nah, kita bisa bikin roti, tapi kita tidak bisa menjelaskan step by stepnya. Jadi, kemampuan public speaking di sini kuncinya. Ketika kita mampu menguasai public speaking, ketika baking membuat kue di depan audiens kita adalah ibu-ibu arisan, maka kita akan bisa menjelaskan dengan baik prosesnya, yang dibutuhkan apa, kemudian bahan-bahannya apa saja, seberapa. Dan sesekali kita mengajak mereka untuk berkomunikasi,
berinteraksi. Misalnya, mungkin kalau tidak ada vanila, rasa vanila, teman-teman bisa pakai rasa strawberry. Punya strawberry, Ibu-ibu? Nah, begitu. Jadi, public speaking ini penting bukan cuma untuk mereka yang berbisnis atau yang di kantoran, ibu rumah tangga pun juga penting. Nah, komunikasi membangun sebuah sebuah hubungan antara kedua belah pihak. Karena nanti akan menimbulkan rasa percaya. Ketika mereka sudah percaya akan materi yang kita sampaikan, mereka pasti akan ikut kita. Namun, public speaking juga ada kendalanya, Kak. Yes, betul. Apa? Grogi, gugup, takut, kemudian minder dan sebagainya. Itu semua ada dalam pikiran kita. Nah, kunci utama adalah kita harus percaya diri dan menghapuskan negatif-negatif, hal-hal negatif yang ada dalam pikiran kita. Jadi kita harus positif dulu. Aku bisa, aku mampu, dan aku mau. Itu yang harus kita ingat dulu. Karena kalau kita tidak mau, kita tidak akan berpikir kalau kita bisa. Betul enggak? Ya kan? Nah, maka kita harus berpikir bahwa kita mau, kita mampu. Grogi, nervous, itu wajar. Namun seorang public speaker yang baik mampu mengatasinya. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan? Nah, teman-teman bisa melakukan dengan healing ourselves. Oke, pengenalan dasarnya banyak sekali ya, karena public speaking itu memang kompleks sekali. Dan informasi tentang public speaking lebih lengkap lagi, kalian tetap simak di kelas Let's Talk. Terima kasih, semoga informasi ini berkenan untuk teman-teman semua, bermanfaat untuk teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa terbuka mengenai informasi public speaking. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!